Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uni Starlight semuanya. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat, selalu banyak bersyukur, selalu berkelimpahan rezeki, selalu berpikiran positif, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, kali ini yuk saya ajak mengintip sedikit suasana di Jeddah, di compound di mana saya tinggal kalau saya berada di Jeddah. Ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Seperti ini keadaannya, situasi kompleksnya di compound. Suasananya indah sekali, natural sekali. Alamnya, pohon-pohon penghijauannya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi jangan berpikir bahwa kalau di Arab Saudi itu panas gersang, no. Panas memang iya kalau pas lagi musim panas, tapi untuk gersang tidak sama sekali. Karena sahabat bisa lihat di sini, ini banyak pohon-pohonan yang hijau yang sangat asri sekali, Masya Allah. Dan disinilah saya kalau healing, kalau pagi-pagi atau sore atau bahkan malam pun bisa jogging di sini. Di sini terlihat nyamannya, sunyi, tenang, Masya Allah. Di sini juga ada kalkun, ini sepasang betina sama jantan, cantik sekali. Ternyata di Arab Saudi binatang-binatang langka ini pun juga masih ada ya, dan memang juga masih dilindungi. Ini sudah dilindungi, ini binatang-binatang ini, Masya Allah. Dan ini cantik-cantik sekali. Nih burung-burungnya, Masya Allah. Dan ada juga di sebelah kandang sini ada peliharaan burung-burung banyak sekali. Dan populasinya itu Masya Allah cepat sekali. Yang tadinya itu hanya beberapa pasang, setelah tidak ada setahun, baru 6 bulan sepertinya ya, itu Masya Allah langsung banyak sekali itu burung-burungnya. Nih sebentar, habis sebelah kandang ini ya. Ini juga cantiknya, ya Allah. Ini. Jadi populasinya itu hampir seperti burung merpati ya. Seperti di Madinah, di Mekah, di negara mana saja sih kalau burung merpati itu kayaknya memang populasinya cepat sekali. Itu sama seperti burung ini, Masya Allah. Cantik-cantik sekali nih. Ini ada ratusan ini di sini, satu kandang ini, Masya Allah. Oke pemirsa, di sini saya mau kasih lihat bahwa di Jeddah pun, di Arab Saudi pun, kehidupannya itu ya kurang lebih hampir sama seperti di negara kita. Jadi tidak ada bedanya. Tapi memang sih kalau yang di compound seperti saya ini ya, cuma untuk di daerah yang bukan compound seperti ini memang ya masih sedikit kurang bebas ya, tidak seperti di negara kita. Meskipun sudah terbuka Arab Saudi. Di sini terlihat di compound saya ini nih ada pohon kaktus banyak sekali di sini dan sudah umurnya sudah lama. Sampai-sampai nih siapa yang belum pernah lihat buah kaktus ini seperti ini. Ini buah kaktusnya itu persis banget buah naga tapi mini ini. Mininya buah naga seperti ini dibuka persis. Dan kalau sudah tua, sudah matang ini banyak sekali lebah-lebah di sini, banyak tawon di sini yang menghinggapi si buah-buah buah naga mini ini, Masya Allah. Manis sekali, ya Allah. Nih, dan sini hampir semua tanaman, hampir semua pohon-pohon ada sarang burungnya, Masya Allah. Cantik sekali. Kalau lihat seperti ini mengingatkan saya di kampung ya.
ketika masih kecil itu ya Allah suka ikut bude ngirim makanan gitu ke kampung dan nemu sarang burung ini ada telurnya banyak sekali dan saya bakar di kayak di daun pisang dipincuk begitu terus dibakar di sawah. Wah, itu gurih sekali dibanding telur-telur ayam, telur biasa, Masya Allah. Nih, semua tanaman ada sarang burungnya, Masya Allah. Dan ini semua ada burungnya di dalamnya, bukan sarang yang sudah kering gitu, enggak. Masya Allah. Dan ini burung, pohon apa ya? Kalau saya bilang sih pohon asem, asem-asem lintrek itu loh, bukan asem Jawa. Nih seperti ini juga nih, burungnya lagi makan buahnya asem lintrek ini ya. Nih ya Allah, kalau pas lagi panen banyak sekali di sini melimpah ini buah ini, Masya Allah, tabarakallah. Nih kan, cantik sekali kan ini dikelilingin pagar betis seperti ini kampung saya. Dan banyak sekali buah pohon-pohon kurma, tapi banyak juga yang sudah pada kering buah pohon kurmanya. Lihat seperti ini, siapa sih yang gak suka coba, Masya Allah. Dengan ini sangat alam sekali, sangat hawa aura pedesaan itu ada semua, tapi ini di kota, Masya Allah. Cantik sekali di burungnya, bahagia sekali menemukan makanannya. Ini terlihat pohon kurmanya sudah pada banyak yang mati ya, sudah banyak yang kering karena sudah puluhan tahun ini pohon kurmanya. Tapi ada juga banyak yang masih ini juga kamboja Jepangnya, Masya Allah, cantik sekali cantiknya kamboja Jepang, Masya Allah. Itu ada juga tetangga yang lagi jogging jalan pagi. Nih pohon kaktusnya ada banyak macam jenisnya buah kaktus, pohon kaktusnya. Dan ini masih hijau-hijau, bukan masih hijau-hijau, sedang hijau-hijau lagi karena disiram tiap hari. Ini juga salah satu jenis pohon apa ini saya kurang tahu, tapi buahnya bunganya cantik sekali seperti mangkok-mangkok, seperti piring-piring begitu, berkumpul satu-satu seperti ceplok-ceplok mangkok atau piring gitu. Cantik sekali ini, Masya Allah. Di sini banyak saya temukan pohon-pohon yang saya jarang temukan di daerah saya ya, khususnya di Indonesia. Mungkin di Indonesia sih pasti ada juga, cuma saya nggak tahu. Dicoba sarang burung lagi, ya Allah. Saya betah sekali di sini, Masya Allah. Nih, hijaunya, pohon-pohonnya. Jadi mata kita jadi refreshing juga, untuk badan kita sendiri juga refreshing dengan pohon-pohon hijau ini. Ini juga ya Allah, sarang burung dengan banyak burungnya itu, Masya Allah. Burung saja bisa bahagia, jadi kita juga usahakan bahagia sedemikian keadaan apapun, kita harus bahagia. Kalau ada hal-hal yang kurang bahagia, kurang berkenan, buang. Karena hidup sekali, hidup sebentar, cari kebahagiaan, cari kedamaian. Oke, seperti burung-burung ini bahagianya, indahnya mereka bercengkerama satu sama lain. Kalau ada makanan mereka cicuit-cicuit, seolah-olah manggil sama teman-temannya, terus tamannya pada datang. Nah, seperti inilah kehidupan burung. Saya bisa menyelami sedikit burung itu di sini, di Jeddah ini. Ya juga langitnya, Masya Allah, jernihnya biru putih jernih sekali, Masya Allah. Dan pohon-pohon bougainville-nya, ya Allah. Di sini saya mau memberitahu bahwa
Kita jalan-jalan di ruang terbuka dengan pohon-pohon hijau itu sangat bagus sekali untuk kesehatan kita. Karena apa? Karena dengan pohon-pohon hijau itu, mereka itu mengeluarkan senyawa. Senyawa untuk apa? Senyawa untuk bertahan diri. Kalau kita itu seperti antibodinya ya, ini tapi pohon itu mengeluarkan senyawa untuk mempertahankan diri dari serangan luar seperti bakteri, virus, atau binatang-binatang serangga yang bisa merusak badannya si tubuh tanaman itu sendiri. Makanya senyawa itu mereka keluarkan, dan kalau kita jalan sekitar itu kita menghirup senyawa itu, jadi dengan sendirinya kita juga menghirup senyawa yang bisa membunuh sel-sel yang tidak bermanfaat di dalam tubuh kita. Jadi juga untuk menjaga imun kita biar kita tetap sehat. Dan pepohonan yang hijau-hijau ini pun bagus sekali untuk kesehatan mata kita. Jadi sahabat, yuk mulai dengan jalan di ruang terbuka dengan sekitarnya pohon-pohon hijau, atau di sawah itu banyak sekali tuh pohon-pohonnya hijau. Itu cantik sekali, itu sangat indah sekali, Masya Allah. Karena kesehatan itu dimulai dari yang simpel-simpel saja, jalan pagi setiap hari, Masya Allah. Sehat itu sebetulnya murah kalau kita mulai dari pertama, dari yang sederhana. Tapi akan menjadi mahal ketika kita sudah sakit. Oke? Nah, ini terlihat di sini lapangan tenisnya. Kalau saya istirahat lagi tidak bekerja, saya bisa bisa main tenis di situ. Nih coba, ya Allah, pohon-pohonnya dengan sarang burungnya banyak sekali. Di mana saja ada sarang burung. Cantik sekali. Ini juga ada pohon sawo. Saya panen sawo di sini habis jalan pagi, terus banyak sawo. Cari yang mateng pohon. Ini juga pemandangannya, pesawat. Indah sekali langitnya, Masya Allah. Di pohon-pohonnya semuanya ada sarang burungnya, Masya Allah. Oke sahabat, terima kasih sudah menyempatkan menonton video saya. Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, berkelimpahan rezeki, berpikiran positif, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini terlihat nih kucingnya cantik-cantik. Sini banyak sekali kucing dan cantik-cantik, Masya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.